keenamnya wahdaniyatun. Artinya asa zat Allah Ta'ala dan segala sifatnya dan segala perbuatannya. Bermula maknanya iaitu tiada yang menduai. Kacak lagu tu. Pada zatnya, zat Allah Ta'ala, dan pada segala sifatnya, sifat Allah Ta'ala, dan pada segala perbuatannya, perbuatan Allah Ta'ala. Lawannya la yakunu, la yakunu wahidan, la'alla sawab wahidan, seperti oleh umum barahin tu ke, la yakunu wahidan fima zukir, la yakunu wahidan fima zukirah. Artinya tiada ia aso pada barang yang tersebut itu, iaitu mustahin. Dalilnya firman Allah Ta'ala, wa ilahukum ilahu wahid, wahidun, artinya bermula Tuhan kamu iaitu Tuhan yang asa. Kata musannif rahimahullah Ta'ala, pada sifat ni ya, keenamnya, keenam daripada 20 sifat ialah wahdaniyatun. Asa Allah Ta'ala, wahdaniyat kaunuhu wahidan lah kia-kia, Tuhan satu. Apa arti wahdaniyat? Wahdaniyat bahasa Arab, Melayu kita artinya, arti wahdaniyat aso, tu arti aso. Sekat tu ya tu terjemah wahdaniyat tu aso. Adapun aso zat Allah itu maksud, bukan arti. Arti sekat tu ya, artinya aso. Lepas tu tambah maknanya, ha dia. Maksudnya aso zat Allah Ta'ala. Ha tegi kot tu. Ya bagi terjemah kot rupa maksud. Padahal kita jemahkan aso saja ya. Artinya aso. Aso apa? Aso ni satu dah, tunggal aso. Satu, tunggal aso, hak tulah. Aso zat Allah Ta'ala. So zat Allah. Aso-aso akhir-akhirnya wa hamzah, orang kita kata so gitu ya. So dua, tiga, so, so ni aso dalam mari di situ. Ha, so zat Allah Ta'ala dan segala sifatnya atau pada zat Allah. Aso segala sifat-sifatnya sifat Allah Ta'ala. Kok tu? Dan segala perbuatan atau pada zat Allah. Asa segala perbuatannya, perbuatan Allah Ta'ala. Tengok kecil, segala sifat. Nampak banyak. Pakut mana kata so, nah, situ kena huran. Segala perbuatan nampak banyak, tapi kena kata so, tu, situ yang kena kira. Adapun zat Allah Ta'ala ni tak ada segala zat, yang muka so dah zat tu. Ha tu. Ha, tulis situ ya. Asa zat Allah tu makna apa? Rengkah-rengkah. Rengkah-rengkah je. Yakni kita kata zat Allah Ta'ala itu
tidak menerima berbelah bagi berjuzuk-juzuk kerana kalau terima berlah bagi dikatakan jisim dan jirim namanya. Tusuk dan tidak ada zat yang lain serupa zat Allah Ta'ala pada hakikat zatnya, pada hakikat zatnya. Itu dia. Tu so dengan makna dua tu. So zat tu dua maksud. Ternapi dua dah tu. So lagi. Dan segala sifatnya sifat Allah. Sifat Allah pun so juga. Tulis pada segala sifat. Yakni segala sifat Allah yang banyak itu tiap-tiap satu jenis, tiap-tiap satu jenis sifat ada hanya satu jua, ada hanya satu jua. Seperti satu kudrat, satu iradat, satu ilmu dan lain-lain lagi daripada segala sifat ma'ani Allah. Lagi pula tidak ada sifat-sifat bagi benda yang lain seperti sifat Allah Ta'ala. Pada hakikat sifat dan pada kerja-kerja sifat. Adapun bersamaan pada nama sifat itu maka tiada menjadi mudarat. Atuh, dua dah situ. Segala perbuatan pula tulis satu pada segala perbuatan, yakni segala perbuatan yang berlaku daripada dahulu
sampai sekarang dan sampai bila-bila. Semuanya itu datang daripada Allah jua yang melakukan. Maksudnya Allah jua yang mengada dan menimbul dan yang meniada dan menghilang. Habis itu. Tu dia. Tu makna asso. Tuhan satu, satu pada tiga perkara tu. Tu dia. Terus baca sorang. Takut orang tak ada tu. Orang hok ada cuba baca. Coy budak-budak dengar. Tak ada belaka. Orang pergi baca je tu boleh pahala. Kata nama yang disabak. Ad-dalu alal khair kafa'ilihi. Dia tak nak mengajar lagi, tapi dia baca orang dengar tu pun orang dengar belakang dia. Ini pahala ke dia, ya? Semua-semua. Tak ada dulu ni. Gapa-gapa ni? Seperti satu kudrat, satu irodat, satu ilmu dan lain-lain lagi daripada sifat ma'ani. Lagi pula tidak ada sifat-sifat bagi benda yang lain seperti sifat Allah Ta'ala pada hakikat sifat dan pada kerja-kerja sifat. Adapun bersamaan pada nama sifat itu, maka tiada menjadi mudarat. Satu pula, yakni segala perbuatan yang berlaku daripada dulu sampai sekarang dan sampai bila-bila, semuanya itu datang daripada Allah Jua yang melakukan. Maksudnya Allah jua yang mengada dan
dan menimbul, dan yang menyadar dan menghilang. Alhamdulillah, fatahallahu alaik, fatahallahu alaika abwab al-khair. Ha, tu dia. Tu maksud ada satu Allah Ta'ala, satu pada zat, satu pada segala sifat, dan satu segala perbuatan. Maknanya gitu ya. Itu kita dah mengaji banyak dah. Maka i'tikadlah hati kita, Allah Ta'ala satu pada segala-gala. Ha, satu berlaku. Sifat dia pun so, perbuatan dia pun so. Adapun orang panggil apa, perbuatan dia tu banyak, tapi kira-kira mari semua tu mari dia berlaku. Ha, tu maknanya gitu. Langit pun dia buat, bumi pun dia buat, laut pun dia buat, bukit pun dia buat. Perbuatan dia tu banyak lah, tapi semua tu mari dia berlaku. Ha, tu makna perbuatan satu pada perbuatan tu. Hmm, jom. Habis itu bermula maknanya, makna bagi wahdani ataupun makna asal. Asal pada zat, segala sifat dan perbuatan itu apa makna asal? Makna satu tu iaitu, iaitu maknanya tiada yang menduai, tidak yang mendua. Kecek tak ada yang mendua. Berarti ada yang menigo lah. Ada bila yang mendua menafi, yang menigo kau sangat. Anak yang kedua ada lagi? Tak ada. Yang ketiga tak kena kecek. Gitulah maknanya. Mana anakmu? Apa ke? Sore. Bila yang dua? Yang dua tak ada. Mana yang tiga lagi? Mung ni. Aduh. Itu maknanya tu dalam kitab Arab tu, lasan yalahu tu makna tu. Aha, tu dalam kitab Umum Barahin tu. Kalau matik Umarin, lasan yalahu, tidak ada yang mendua baginya. Barangkali musana kita ambil di situ tu, yang mendua tu. Tiada yang mendua. Maka yang mendua sini kan, yang ni tiada berbilang-bilang. Senang gitu ya maksudnya. Tak berbilang-bilang, sekurang-kurang dua lah dia kata berbilang ke. Bila kata berbilangnya, mula di dua tu panggil bilang. Kalau satu tak panggil bilangan lagi. Satu tak panggil bilangan lagi. Jadi dua barulah panggil bilang. Ha, kalau masuk baris sore, kru suruh masuk baris. Ya mari masuk baris sore. Tak ada orang masuk baris. Ha, habis dah. Habis itu kata Musannif rahimahullah, iaitu tiada yang mendua, tiada berbilang-bilang. Tiada berbilang. Ha, gini itu ya. Tiada berbilang. Kecek tiada berbilang ni dua dah. Kalau berbilang-bilang nampak banyak lagi. Tiada berbilang pada zatnya, zat Allah Ta'ala. Tak yang mendua pada zat, tidak berbilang pada zatnya, zat Allah Ta'ala. Tak berbilang. Sama ada bilang berupa mutasin atau bilang berupa mumpasin pun tak berbilang. Haa tu. Hak mutasinnya maknanya zat dia tu nampak so, tapi bila kerak pula jadi dua tiga pula dah. Ha, tu berbilang juga rupa berhubung. Sebab kita ni seorang. Kalau kerak sejuta boleh tak? Boleh sejuta. Berarti bukan so juga lah kiranya. Ha, tu. Maka satu orang panggil bukan satu lagi. Allah dah, Allah Ta'ala tidak mendua. Yang tidak berbilang-bilang pada zatnya, zat Allah Ta'ala. Tulis pada yang tiada yang mendua. Yakni zat ia, yakni zatnya tidak dibahagi berjuzuk. Dan tidak ada zat serupa zatnya. Ha, tu yang makna tak mendua makna tu. Dan tidak ada zat serupa zatnya, zat Allah Ta'ala. Tu maknanya lagu tu. Habis. Dan pada segala sifatnya, sifat Allah dan atau pada pada zat, tiada yang menduai, tiada berbilang-bilang pada segala sifatnya, sifat Allah Ta'ala. Tak berbilang-bilang pada segala sifatnya, sifat-sifat Allah yang ma'ani itulah. Sifatnya yang maksud ada tu. Tak berbilang-bilang. Adapun sifat yang maksud sungguh berbilang, tak ada masalah hak tu.
tak jadi mudarat gapo, tak berkesan gapo tu. Sebab kidam sedia, sedia ni zat punya pun sedia, sifat makani pun sedia. Jadi sedia kira-kira mari bukan kata sedak dua pula dah. Pas sifat sifat kudrat ada sedia tak sedia? Sifat iradah sedia, sifat basat sedia. Ha, sifat makni sedia pun bersifat dengan sedia belaka. Ha, dia sedia banyak, sedia tak ada masalah. Sedia zat, sedia sifat, sedia gi banyak tak ada apa, hak tu tak mudarat. Hak pesingnya dikesel sikitnya sifat makni, ya moga benda ni tak si dak menimbulkan bekah apa semua, ya mengari daripada sifat makni. Hak ni yang dimaksudkan ulama satu pada sifatnya, sifat-sifat makni dia. Habis segala sifat-sifatnya sifat Allah Subhanahu wa taala. So pada sifat dia. Ha tu. Dan pada segala perbuatannya perbuatan Allah taala. Ha tak ada yang mendewa. Apa makna segala perbuatan? Yakni tulis itu. Ha, tidak ada perbuatan atas jalan taksir. Taksir ta hamzah ta sa ya ro taksir, yakni mengada meniada selain daripada perbuatan Allah, selain daripada perbuatan Allah. Adapun perbuatan makhluk ini bukan atas jalan menimbul, mengada dan meniada, hanya atas jalan kasbun, kasbun kasingba, kasbun iaitu usaha dan ikhtiar iaitu pilihan hati pada zahir. Dan kedua-dua kasbun dan ikhtiar itu dibangsakan kepada hamba atas jalan menyertai perbuatan Allah dengan perbuatan dengan gerak segala anggota hamba jua. Maka hakikatnya daripada Allah juga, maka hakikatnya daripada Allah juga. Ha, tu dia usul ikhtiar. Rumah ni hak pia awak ku buat. Kebun ni pia tanek ku tanek. Gana boleh bangsa kepada rumah ni kepada aku buat. Kebun ni yang aku menanek, pohon kayu ni aku yang tanam. Sebab apa boleh bangsa gitu? Padahal tu hai juga we berlakukan buat rumah. Sebab kita maku rumah, nak pakukan kayu. Tukur paku. Nak paku ni, nak tok tak kayu. Gung, 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 gung. Hak boleh we bergerak tangi,
We bergerak tukur, kita pun dengan paku ni, siapa? Allah yang bergerak. Bukan kita. Ada banyak hak nak tapi tu tak boleh bergerak di mana. Tapi tak jadi. Tak jadi, tak gi. Ada juga lagu tu. Kerana Allah tak berlaku bergerak. Bila Allah Ta'ala melakukan bergerak, we berjaya, we jadi, we jadi, we kesih, we timurkan bergerak. Tangan kita pun boleh bergerak untuk paku turun. Ha, tukur pun boleh paku turun gitu. Boleh tekan turun lagu tu. Ketika tangan kita bergerak tu, nak tanya siapa hak bergerak? Allah yang bergerak. Tapi bila Tuhan bergerak, pelaku bergerak tu sekali dengan tangan kita. Tangan kita situ. Soalnya kata guna tangan kita buat sabab. Guna tangan kita buat alat. Guna tangan kita buat orang panggil buat tangguh. Padahal kalau tak nak guna tangan, paku turun sendiri boleh tak? Boleh. Tak mesti kena guna kita. Tak mesti kena guna tangan kita bergerak. Tapi oi paku turun sendiri. Ya boleh. Paku cabut boleh. Tapi Allah Ta'ala pelaku tangan. Maka ketika Allah Ta'ala melakukan gerak berserta dengan tangan kita, tangan kita ada gapo? Ada rang. Tenaga. Tuhan bubuh rang dalam tangan kita. Rang ni. Sebab rang ni ada saja je. Bukan rang ni sebenarnya. Hak wak wi kayu, wi paku, wi paku tebuk turun dalam kayu tu bukan rang kita. Allah yang menggerakkan, Allah Ta'ala yang menurunkan paku tu ke dalam kayu. Tapi melalui rang kita hak yang bubuh wi. Di tangan ada rang ni tenaga. Ya wak. Masuk. Oh. Masuk. Oh. Allah kuat rang dah. Ha, maka rang tu siapa buat? Allah. Ya buat bubuh di tangan kita. Patu rang yang ada di tangan tu, ya pelaku pula. Tangan tu we pakukan. We bergerakkan akan tukuk itu. Maka ketika Allah Ta'ala melakukan gerak tu berserta dengan rang kita yang ada di tangan tu, ha, tu dikatakan rang kita ketika tu dikatakan kasbun usho. Rang kita tekah tu, tekah bergerak Allah Ta'ala sekali dengan dia tu. Bukan duduk saja gitu, duduk dia tak jadi kasbun lagi. Duduk dia rang kita yang ada pada tangan, ada tak? Ada. Tapi tak ada wakija lagi. Maka rang tu tak orang tak panggil kasbun usho lagi. Nak jadi usho tekah mana? Ha ni. Teka dak bergerak rang tu. Teka tu dua perkara teka tu. Satunya kudrat Allah Ta'ala yang menimbulkan gerak. Yang kedua, rang kita ada di situ. Maka kudrat rang kita orang panggil kudrat hadisah, kudrat yang ada datangnya. Ketika itulah dikatakan usho kita. Siapa kata ni? Aku. Kita kata aku kata. Padahal yang memukul tu siapa? Allah Ta'ala pada hakikat. Tapi kita kata aku memukul. Kenapa boleh panggil aku? Sebab rangku. Rangku pun bukan rangmu. Rang Tuhan juga beri kamu. Tapi Tuhan izin we kita panggil kata aku pukul. Sebab panik kepada rang hak dia bui kepada kita. Atau kecek mudah-mudahan kata pandai kepada kasbun usho kita tu. Allah Ta'ala kata lakum ma kasabtum, bagi kamu barang yang kamu usho. Tu kata tu izin sendiri. Oh tak apa, barang kamu usho bui kamu. Maka boleh kita kata rumah ni hakku. Boleh. Ha, boleh kata. Ha tu. Rumah ni hak aku, pohon kayu ni hak aku. Sebab apa? Sebab aku hak buatnya. Aku hak pakunya. Aku hak macam-macam. Aku hak paku, aku hak cokoh. Macam-macam je. Dak buat.
Hong kayu ni hak ku, aku hak tanahnya. Ha tu boleh nisbah kepada hak kita dengan panai kepada rang itu. Rang hak dia wi kita tu. Rangmu. Rangmu hakmu. Kecek gitu. Rangmu tu hakmu lah rangmu. Bukan dia mau lewat, mu dia buat. Bahaya tak dah. Atau bila rang atau tenaga yang mu hakmu, hakmu lah benda ni. Tu hewi kita. We tu atas jalan bangsa kepada zahir. Hakikat hak dia. Hak dia. Hak dia. Orang panggil we atas jalan zahir. Ha, sebab tu orang panggil kasbun. Ha tu kasbun. Bangun pun dia kat we bangun. Duduk. Tapi berserta dengan rang hak we kita tu. Maka persertaan tu dikatakan kasbun kita. Ada kasbun tu kat tu. Usha. Maka usha lagu tu napak-napak kata, "Ha dia yang bergerak tangan, dialah nak ya bergerak. Kalau dia tak nak dia tak bergerak. Kalau dia tak saya bergerak buat apanya?" Ha maka tilik sekali lagi pula, "Ha dialah nak." Hati dia lah nak gitu sambil dia gerak gitu tu. Maka tilik kepada nak hak zahir tu. Maka panik ikhtiar kepada dia pula. Padahal hak nak tu pun Tuhan juga berlaku nak dalam hati dia. Pada hakikatnya. Tak lepas pada dia berlaku. Ni duk kecek gongeng-gongeng-gongeng tu. Tu. Maka al-sunnah wal jamaah. Kita makhluk ini ada perbuatan juga. Tapi perbuatan dengan makna usha ikhtiar. Bukan perbuatan dengan makna wijadi benda tu dah. Jangan depan ni kata kita wijadi. Dia yang menjadikan. Itu masalah kasbun dan ikhtiar. Wa indana lil abdu kasbun kulliva bihi walakin lam yu'assir fa'rifa. Kita ada kasbun. Tapi tak ada jadi yu'assir, tak mengkesai dah. Tu jaga malah. Ha tu. Tu dia. Kadang-kadang bom kata hai kita ni usha ikhtiar je. Allah Taala berlaku jadi. Apa usha ikhtiar? Tak reti lagi. Kecek usha ikhtiar nampak-nampak kita juga kacek. Soalnya tersuku, bukan lagu tu. Bukan kita wak suku. Kita ni wak suku. Lepas tu nak jadi tak jadi tu hai. Adapun kita suku dah. Lepas pada tu hai dah. Tapi nak wijah dia tu dia. Hak tu Mu'tazilah. Mu'tazilah kata kena. Tu hai orang kepada kita. Bila orang ada pada kita. Ha bergerak pun kita lah. Gerak ni hak kita pakai dia. Ni kita bergerak. Ha tu. Bergerak ni kita. Kita belakang. Tapi tak lepas pada dia juga. Muka orang yang wih. Ha situ kita tak mengkupur dia tu. Dia kata ha, walaupun kita bergerak pun tak lepas pada Tuhan juga kerana Tuhan wak rang. Ha tu Mu'tazilah. Pok Mu'tazilah dia fikir lagu tu. Kita al-sunnah wal jamaah. Hei Tuhan wak rang ni kita, bergerak ni pun dia juga. Bukan kita, dia juga. Bukan lepas dari dia. Apa? Bukan lepas dari dia lagi, tak lepas pada dia satu pun. Ha tu. Sebab tu di sini kita buat hukum hari siapa-siapa etikok. Ha misalnya masalah pisah. Pisah tadi. Siapa dia etikok kata diri pisah itulah dapat takir, dapat hirikan benda, dapat tikirkan masuk dalam isi. Dipisah sendiri dapat memutuskan orang itu kufur. Soalnya kata etikok taksid benda yang lain daripada Allah Taala. Tak ada orang kita sit situ weh. Nak hair belaka ke? Tak ada lagi fikir kata pisah telah wak wiyadi matinya. Pisah telah wak memutuhkan daging. Diri pisah sendiri tu hair dok. Tu tak kira. Pisah ya wak wiyadi putuh daging. Tak ada kita al-sunnah wan jamaah ada pegang lagu tu. Ha, tapi kalau pegang juga lagu tu, ulama kata kufur wal iyaz billah min zalik. Ha tu. So siapa dia kata pisah tu bukan memutuskan daging, Allah yang memutuh, tapi dengan kekuatan hak tu yang bubuh lah pisah. Kekuatan tajir tu. Pisah tak memutuh, tu yang juga memutuh tapi
tuhawi kekuatan. Pisah tu, diri pisah tu bukan memutuhkan daging, tapi tajir dia tu yang buat tajir masuklah tu. Tajir tu memutuhnya, orang tu fasik lagi. Fasik lagi. Siapa dia kata, hoi peluru tu bukan masuk, tajir dia tu masukkan lah tulai kitanya. Ubat tu bukan menyembuh, tapi san kemi, kekuatan kemi tu buat buya di, buya di sembuh ya. Fasik lagi. Tu jaga tu. Lepas tu siapa dia kata, hai pisah ni bukan memutuh daging, dan tajir pun bukan memutuh, Allah memutuh. Tapi dia kata, tapi dia pisah tepung daging, putuhlah mesti. Waktu orang tu tu jahil dengan hukum adat. Tak selamat juga. Takut-takut lama-lama jatuh ke kupu pun boleh. Tak selamat juga. Hak selamat tu lagu mana? Selamat lagu mana? Akidah orang mukmin yang selamat. Pisah bukan memutus, dan tajir dia pun bukan yang menjadi memutuskan benda. Dan bila pisah tepung daging pun tak lazim dan mesti putus. Ada juga adab boleh menyalahi. Adab boleh menyalahi. Menghiri tahu mana pun tak putus. Boleh melalui. Adab boleh menyalahi. Ha, tu. Orang tu tu selamat dah akidah dia. Ha, tu. Ha, tu tu. Sebab itu dalam kaidah kata kan, wal fa'li fa ta'siru laisa illa lil wahidin qahari jalla wa ala wa man yakun bit tab'i aw bil illa fa zaka kufrun inda alin millah wa man yakun bil quwwatin muda'ati fa zaka bid'iyun fala taltafiti. Hai, bukan pisah memutuh kekuatan tajir hak tu yang bubuh lah pisah. Orang tu akidah fasik lagi. Tu. Jaga mulut. Ni nampak sungguh benar. Oh, dia orang buat bomo. Dia pakai tokong tu kat mapo. Mesti dia kata Allah. Jahir ni kau adat kita lalu. Siapa mengkesankan? Ya tu, tengok mapo lah kau. Dia temu hok waktu siap. Dia mari buat cahai. Merok. Ya tu merok. Tai tuk rai. Cerak. Jahil itu lalu. Akidah. Jahil itu lalu. Sihir bukan boleh memudaratkan kita. Allah yang memudaratkan kita. Sihir tak jadi. Marilah tok kong sejuta pun tak jadi. Bukan tok kong dan bukan ibu dari tok kong tu. Ah, tok kong tak apa. Hatu tu. Benda tu. Ya tak je. La ilaha illallah. Benda tu tu lah wakil matinya. La ilaha illallah. Fasik akidah. Ah, tak apa tu. Hei belakang mati bukan tok kong tu. Tapi dia kena hak tu. Apa? Pelak dah. Jahil ni hukum adat. Mengerti hukum adat ke dah? Betul ke anda kena? Mapuh tu tak kena nanti tok kong mah tu. Tak gitu. Kadang-kadang orang nak mari gali, orang nak mari tok barang tu di rumah kita. Mapuh tu dulu. Mapuh orang nak gali tu dulu. Jalan-jalan sepak. Sepak tunggu, rebah deng. Mati. Mati ya dulu lagi pada kita. Maka Allah taklah pelaku adat. Adat boleh menyalahi. Takut gitu lalu. Oh, bekan. Hebat Allah. Kita malah dengar. Bukan tak percaya benda tu. Berlaku. Sungguh Allah tak boleh berlaku. Tapi kecek kata hebat tu yang malah dengar. Oh, hebat barang tu. Hebat barang ni. Hebat barang tu. Hebat barang. Hebat Allah Ta'ala lagi. Hebat orang tu. Oh, wah. Hebat. Oh, hebat sungguh. Hak tok cah tu. Hebat sungguh. Hak buat cahai. Bodoh berdoa. Jadi yang bodoh berdoa.
Jangan bodoh doh. Ha, anggidah tu kita mengaji dah. Mati hidup leh tangis siapa? Leh tangis siapa? Ha, gitu je. Takdir dimatikan dengan sebab tu, hanya sebab saja. Ada hikmah tu hewat kita tu. Hikmah je ada. Nak uji iman, nak uji kafarat dosa kita, nak uji mati kita dalam keadaan itu tu, ada tu hikmah tu di sana tu. Ha, tu lagu tu je Allah yang lebih lebih hak. Tu. Ha, tu. Kalau berlaku ke tok guru tu hingga lagi tok guru kalau berubah pun tak support ke kampung berubah. Cara berubah tok guru tu je gin akidah yang betul cara dia. Tak ada bimbel sangat. Orang kampung orang ni bila berubah ni Allah Allah bimbel kena tolong jaga sokmo. Ha, kena tolong jaga sokmo. Sebab tu bomoh nak jaga juga, bomoh jaga. Ah hebat tu hai lagi. Kita berubah sudah. Kita berubah sudah. Waktu tu hai berlaku tu. Dia bukan buat apa kita boleh. Ha, tu bomoh tak sampai juga tu dah. Ngaji usul, bomoh ngaji usul. Ha, tu ya Allah. Ha, tu wahdah niat pada af'an. Wahdah niat pada af'an. Habis itu. Ni kacik hebat-hebat tu hebat siapa? Tu je. Hebat gapo lagu tu nya? Hebat gapo duk bawah tanah ni hebat apa? Kalau hebat kena cokoh mari depan ni, mari gocok sama noi. Ya sedap. Tu. Tu. Tapi jenis jin ni kalau kita berlawan dia kita tak menang, ya jin jeran je banyak dari kita. Tu. Jin baik iblis apa semua pun ibarat daripada hening Allah Ta'ala semua. Tua je ada. Maka apabila kita tak kuasa untuk nak balas dengan dia, nak perih dengan dia kerana dia terlalu kuat, tak ada jalan lain dah untuk kita untuk nak mengalahkan dia, malaikat kembali kepada tua dia. Hening baik kita mana pun dan kita panggil tua senyap dia. Kacik kikir dengan dia, luka kita. Kacik ada bala dengan dia, luka habis kita. Kikir situ, kikir sini, berdarah habis. Panggil tuai, hei ni mewai. Mari tuai tu senyap, dia tuai yang mari. Maka baik dengan tuai dia dulu. Baik dengan tuai dia, selamatlah daripada hening tu. Habis itu. Tu dia. Allah Akbar ya Rab. Ni takut benda tu berdoa dah kadang-kadang akhir zaman. Dia kata takut moga timur benda tu banyak sangat sehingga kita takut ke benda tu pula ni lebih pada takut pada Allah Taala lagi. Takut ke moga tu. Tu pemuja tu bawa masuk baca kuluh kuliah juga, tengok nak semua tu. Tengok nak baca siut-siut ayat gapo, bacalah kuliah. Baca dah selawat. Tu pemuju. Dia suruh baca juga. Ingat tu hai juga mula-mula. Kalau tak suruh pun, pakai tak kira pun dah. Engkau ingat ke benda tu. Dah. Oh, takut ke benda tu saya ingat. Tu dia. Ha, tu. Tu ulama sebut lah kalau kitab usul tu. Kita tengok. Etikot. Yang keempat tu selamat. Ha, siapa dia etikot kata ubat itu menyembuh. Diri ubat sendiri tu sembuh we sembuhkan penyakit orang tu kufur dengan Allah Taala. Kerana yang menyembuh bukan ubat Allah. Tapi siapa dia pegang kata ubat itu menyembuh, tidak menyembuhkan. Hanya Allah yang menyembuh. Tapi ubat itu tak menyembuh tetapi kekuatan power hak tu yang buat dalam ubat tu kan, hak tu buat semuanya. Orang tu fasik lagi, bida'ah lagi akidah dia. Siapa di etikat kata ubat tidak menyembuh, kekuatan san kimi pun tak dapat menyembuh, Allah yang menyembuh. Tapi bila telai ubat tu mesti kena sembuh. Jahil ni hukum adab pula dah. Tu hair belakang. Tapi dari klinik tu bocok. Di klinik tu bakal sial lalu. Cerak ikut biar-biar. Mung ni jahil dengan hukum adat semua. Jahil hukum adat. Kerana banyak mana dah telah hubat tapi tak sembuh. Dan banyak mana dah juga tak telah tapi ingin sembuh.
Tu hukum adat yang berlaku lagu tu. Maka bila munggi pelazim lagu tu, berarti mungjahir dengan hukum adat. Ha tu. Akidah yang selamat, barang siapa iktikad bahawa ubat tidak menyembuhkan penyakit dan kekuatan kimia ubat itu pun tak menyembuhkan penyakit. Dan apabila makan ubat pun tak lazim lagi sembuh. Adat boleh menyalahi kerana Allah boleh juga mensembuh dan tidak menyembuhkan. Hanya jadi sebab saja orang itu selamat akidah dia. Sebab tu nak telah ubat tu buat sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ya Allah, aku minta pelindung denganmu ya. Minta tolong pun denganmu ya. Duduk di tangan aku ni sahabat ya. Yang menyembuh tu mu. Dari tangan aku ni sahabat ya. Kalau aku tak telah pun, kalau hingga tekoning pun boleh jadi. Tapi kalau kacau telah pun, penuh perut pun, tak sembuh pun boleh jadi. Buat sahabat je. Bismillah. Tapi sahabat ku ni Allah cekok. Tapi sahabat orang tu sikit setiap dua ya. Sahabat yang ni secekok. Ada macam-macam sahabat tu. Tu macam-macam. Tak lagu tu. Tu dia. Kalau bomoh yang dipegang akidah betul, bomoh yang akidah dia sahih, dia beringat lagi kepada orang yang nak baca tu. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau orang Islam, bomoh Islam juga. Bismillahirrahmanirrahim. Ingatlah kita baca ni sebenarnya buat jadi sahabat saja. Tak baca pun tu habis sengok pun boleh jadi. Kalau tak baca pun tu habis sengok pun boleh jadi juga. Tapi kita buat sahabat saja ni nah. Minta kepada Allah Ta'ala. Bismillah. Oh sedap bomoh lagu tu. Tak itu ke baik? Yalah tak? Habis itu. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumih. Daripada segala perbuatannya, perbuatan Allah Ta'ala. Lawannya, bermula lawannya, lawan bagi wahdaniyah. Lawan bagi wahdaniyah tu apa? Ialah la yakunu wahidan fi ma zukira. Wahidan tu khabar yakun, isim yakun damirun mustatirun fi taqdiruhu huwa rajak kepada Allah. Fi ma tu fi ma takluk pada la yakunu. Gitu. La yakunu wahidan fima zukira. Artinya, arti firman Allah dah. Bukan firman. Artinya, arti la yakunu wahidan. Artinya, arti la yakunu wahidan. Apa makna dia? Tiada iya Allah. Tidak ada la iya Allah Ta'ala tu. Aso iya. Tiadalah ia Allah tu asa pada barang yang tersebut itu. Pada barang. Jadi pada salah satu daripada barang yang tersebut itu. So mana-mana pun tak boleh dah. Mustahil lah kau. Bukan nanti kena cukup tiga. Pada barang. Pada salah satu daripada barang yang tersebut itu. Tak boleh lagi tu. Pada semana-mana pun daripada barang yang tersebut itu. Apa barang yang tersebut? Yakni pada zat dan pada segala sifat dan segala af'an. Pada barang yang tersebut. Itu maknanya. Allah Ta'ala tu tidak asal pada zat. Tapi sifat dia asal lah. Zat dia tak asal. Tak ada dia kak. Mustahil. Allah Ta'ala ni zat dia asal. Tapi sifat dia ni kan. Zat dia satu ya. Kudrat dua, tiga. Ilmu tiga. Idrak lima. Tak juga. Zat Allah asal ya. Sifat dia pun satu ya. Tapi perbuatan mari orang lain juga. Bukan dia ya. Haidak juga. Tak nanti kena cukup tiga. Mana-mana sob mustahil.
Tiada ada ia Allah Ta'ala tu asal pada marang, pada salah satu daripada barang yang tersebut itu pada zat, pada sifat, pada ab'ad. Mustahil. Zat tu hai dua. Ada zat lain serupa zat Allah Ta'ala pada hakikat zat. Ada kudrat yang lain serupa kudrat Allah Ta'ala pada hakikat, pada hakikat sifat. Jadi ada kudrat yang dapat ijad pun ikdam serupa dengan Allah. Ada sama yang inkisyap serupa siapa inkisyap Allah. Ada basat yang inkisyap serupa inkisyap basat Allah. Tak ada. Mustahil. Tu hak tu tak ada. Nampak tu dah. Pada barang tersebut itu, iaitu, iaitu tiada ia asal tu. Tiada ia Allah asal tu mustahil. Ialah benda yang mustahil, benda yang tidak boleh jadi, benda yang akan tak terima, tak boleh jadi, akan tak terima, benda bohong. Tu mustahil, tak boleh jadi. Habis itu. Waktu dalil masing-masing. Dalil. Kita lah pening tu boleh dah kalau ngajak ke apa pun waktu baiklah sikit ke dia. Dalil akal kita duduk ngaji mari tu. Tapi kita ni tak saya sebut banyak lah. Banyak buah dah. Muak kau. Banyak dalil akal dah. Bukan muak sifat tu hair tu. Muak ada waktu baik dalil akal tu. Hak letih dah terkacau buah tu baik tu. Jadi rasa muak kau dah. Tak. Kenapa mang? Hak letih dah kacau waktu baik lagi kita. Habis itu dalilnya bermula dalilnya dalil wahdaniyat. Dalil yang menunjuk bahawa Allah bersifat dengan wahdaniyat. Tapi dalil ini dalil ayat Quran, dalil naqli orang panggil, bukan dalil aqli dah. Semua kita ni musanya kita datang dengan dalil aqli, dalil naqli lah kau. Itu dia. Habis itu kalau dalil naqli pun kita kata kui kemah molek pun ya sup, yang mada juga dah. Yang mada juga dah. Etikot kata Tuhan ni ada dan semua benda yang kata tu sebenar berlaku. Lepas tu bila dengar ayat Quran cerak lagu tu. Dia kata lagu tu hak sungguh. Aku percaya. Tu lagu tu dah. Lepas tu etikot bahawa sifat Allah Ta'ala tu ada sifat kekesempurnaan. Tidak ada kekurangan pada Allah Ta'ala. Sikit-sikit. Banyak perkara dah tu pun. Tu. Habis itu. Lawannya. Tapi nak siapa tahu ni. Kita tak buatlah kita banyak ayat Quran. Kita rasa yakin tamu. Sebab kita duk fikir bagaimana banyak dah dengan dalil akal. Orang kampung tak ada fikir dalil akal mana. Tiba-tiba waktu baik. Qul huwallahu ahad tu. Bagaimana kemah lagi. Bagaimana kemah sangat lagi tu. Wati ingat tu yang satu nah kun huwallahu ahad. Saya kata tu ya so. Kok mano? Reti pusing mano lagi. Tu. Tu ya kita ni sebut ikra'ah ha, kemah, kau kemah, kau kemah mari. Habis itu. Kata dia rahimahullahu taala dalilnya firman Allah, ialah firman Allah Taala. Tu yang kata kena. Wa ilahukum ilahu wahid. Wahidun. Artinya, arti firman Allah. Allah Ta'ala kata, bermula Tuhan kamu, bermula Tuhan bagi kamu itu, wahai manusia. Kamu tu manusia semua. Bermula Tuhan kamu. Apa makna Tuhan kamu? Sembahan yang sebenar bagi kamu itu. Tu Tuhan, Tuhan ma'ilah dengan makna ma'bud bihaqin tu ilah. Kalau gitu bermula Tuhan kamu, bermula sembahan bagi kamu yang berhak disembah. Bermula sembahan yang berhak disembah bagi kamu itu, iaitu Tuhan yang satu, Tuhan yang asa, ialah Tuhan yang satu jua yang asa. Tuhan yang asal jadi asal pada zat dan segala sifat dan segala perbuatan. Tu asal tu makna tu. Tu ni dalil kata kita tak boleh kecek ni kata
tu tu hedemon, tu 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 hedemon ni. Tak molek kita kacik lagu tu. Tok guru kata tak molek kita kacik lagu tu. Tu tu hai orang kafir, tu tu hai orang buza, tu tu hai orang Cina, tu tu hai orang Hindu, tu tu hai orang Kemojo, tu tu hai orang Jepun. Hai, kacik lagu tu tak molek. Sebab apa? Tuhan siapa-siapa pun Allah je. Ha tu. Lafaz Tuhan tu. Lafaz Tuhan tu jangan guna ikut si. Lafaz Tuhan tak kira tak guna ikut si. Sebab bila sebut kata Tuhan ada ma'budun mihaqqin. Sembahan dengan sebenar. Tu Tuhan. Ha, maka Tuhan Allah Taala saja. Ha, tulis situ tak apa. Tulis kepada apa dia ilahukum ilahun wahid. Kami nak tunggu soleh pula lah, mana tak ingat kan? Ila hukum ila wahid, ke atas setengah gulungnya manusia yang Muslim, itu Tuhan orang Buza, ini Tuhan orang Cina, maka itu salah. Karena Tuhan siapa-siapa pun satu juga, iaitu Allah Ta'ala, maka tak boleh berkata begitu, karena seolah-olah mengaku keadaan Tuhan yang lain daripada Allah Ta'ala. Tak kata apa panggil ke apa kalau tak panggil Tuhan sembah. Kerana sembahan ni umum. Yang ma'bud ni umum. Ma'bud dia umum. Ma'bud ni apa? Benda yang disembah. Benda yang dibuat ibadat, benda yang disembah umum. Maka ada ma'bud bihaqqin. Ada ma'bud bighairi haq. Ma'bud bihaqqin inilah dikatakan ilah. Ma'bud bighairi haqqin tak boleh panggil ilah dulu lagi dah. Panggil ma'bud saja. Sebab tu bila kita kata la ilaha illallah, tidak ada ilah malaikat Allah je ilah. Apa? La ma'buda bihaqqin illallah. Tak ada ma'bud bihaqqin illallah je. Hak ma'bud bihaqqin. Yang lain daripada tu ma'bud bighairi haq. Sebab tu tak boleh pakai, tak boleh guna lafaz ilah ikut say. Tu tokong tu ilah bagi orang kafir. Tu lembu tu ilah bagi orang Hindu. Yang kata gitulah. Ilah siapa-siapa pun Allah aja. Yang kata dah wa ilahukum ilahun wahid. Kak Tuhan pokmu semua ni Allah aja Tuhan. Adapun muda semua ikut si tu tu bukan Tuhan. Tu sembah sembahan. Pahalah. Ha tu dia. Tengok dah. Oh Tuhan, awak kan Tuhan dia. Oh tak sedap tu. Tengok lembu, sembah juga. Bak gana Tuhan dia. Kita tak lewat kita gi di Hindu, kita gi di India, hari raya tu, oh nak semula gerbai tak leh tu. Kena nusuk-nusuk.
Buat kerana Tuhan dia. Haa, Tuhan dia. Tuhan dia. Tuhan dia. Lemu tu Tuhan dia. Tuhan Hindu. Tak, bukan Tuhan dia. Tuhan siapa-siapa pun Allah. Buat kerana sembahan dia. Haa, tak apa kecek sembahan. Kecek Tuhan tu kena beringat. Lepas Tuhan, Tuhan tu Tuhan. Tak itu kan? Sebut kata Tuhan, kecek dia bakurah. Tupanan. Tuhan-Tuhan ni apa? Tupanan. Tuhan-Tuhan ni apa? Tuhan. Tuhan ni Tuhan. Kita hak dia berlaku. Ha tu Tuhan. Tuhan-Tuhan ni tupanan. Apa tupanan? Kita semua tu peria ya. Tu Tuhan. Tu. Bukan hantu. Tuhan. Ha tu jaga molek. Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Mula ikat. Oh, jadi duk ngaji dengan dia tu. Eh, sungguh weh. Eh, dia suruh tulis lagu tu. Eh, sungguh ti. Kita pun tak ada nak kira hak tu. Eh, tak telitah kecep pek lagu tu. Tapi, eh, sungguh ti. Tu. Yang mari pada eh dah tu. Kira-kira mari lagu tu. Mari pak dah dah tu. Daripada M. Koh dah. Tu dia. Habis itu. Tulis itu sikit apa? Betul ilah hukum ilah wahid. Maka ayat ini menunjuk bahawa tidak patut. Guna tidak patut lah. Tunggu kata salah. Oh ya, pakai betul. Teruslah. Tidak patut kita katakan kepada sembahan-sembahan orang kafir bahawa itu-itu ialah Tuhannya. Kerana seolah-olah kita mengaku keadaan Tuhan bagi yang lain daripada Allah, maka dikatakan sembahan sahaja. Ha tu. Reti tak ma'bud bihaqin. Ma'bud bihaqin yakni zat yang kita sembah dia tu betul dah dengan waqi'. Zat yang bila kita sembah dia kena dah. Hak semua tidak. Hak tu dah. Kalau ma'bud bi ghairi haqqin, support dengan tok kong tu. Hak tu ma'bud bi ghairi haqqin, yakni benda yang kita sembah dia tak betul lagi dengan wakil, tak kena lagi, tak sungguti lagi tu. Ha tu ma'bud bi ghairi haqqin. Bukan sembah dengan sebenar, maknanya semua benar-benar, wis sungguh-sungguh. Hak tu sembah bahan-bahan gitu je, semua gitu-gitu je. Tak ada sungguh mana. Hak kita ni semua benar-benar. Dengan sebenar ke? Sembah dengan sebenar, dengan cara sungguh-sungguh. Hak ni, hak sungguh-sungguhnya. Ke mana lagu tu? Mana? Salah lagu tu. Salah lagu mana? Ha tu dia etikot kita pula. Kalau kita kecek, ha, kalau kita kecek serta kita etikot, makna lapar. Moga Tuhan ni terjemah dah daripada lapa ilah. Terjemah berbahasa Melayu dah.
maka Tuhan sendiri itu kita kecek lagu tu tu maksud kita kalau kena kepada Tuhan dengan mana ilah makbub bihaqin, maka tu etikat lagu tu tu salah tu kubur. Tapi kalau kita tak ada etikat lagu tu lagi kecek pay lagu tu tu membawa kepada keliru tu yang disyubhat tu haram. Kecek lagu tu tak leh. Bawa jadi orang tu keliru. Maka tak patut kita kecek. Tu. Bagaimana tu hadiah? Ilmu buat kerana Tuhan dia hak tu. Ha. Apa Tuhan lu eh? Ni kalau orang cidik-cidik ke apa, apa Tuhan Tuhan ni apa sangat? So, dia kata Tuhan. Apa tu dia kata Tuhan ke? Dia kata Tuhan. Ha, Tuhan bukan Tuhan. Ha, kok mana pula Tuhan bukan Tuhan? Waktu Tuhan pelong. Tuhan pelong. Pahal kita ni, hak Tuhan Tuhan cing. Ada tu heplong tu hati lagi. Lepas tu apa makna tu he? Ya tanya kita sut-sut lah. Orang hope sing judik sikit ya tanya. Lepas tu he ni makna apa he? Ha nak kita leh. Tu he ni makna apa? Tu he sendiri tu dia makna apa? Kita nak kata tu he ni mari daripada ilah. Tu he ni tu he. Tupan ni segala benda. Tuhan-Tuhan ni benda lah tupan dia berlaku. Kalau gitu, berarti Tuhan banyak. Kalau Tuhan ni dengan makna benda lah Tuhan, dia panggil Tuhan bagi segala benda. Berarti lemur tu pun Tuhan juga. Kalau gitu kak. Tokong batu tu pun Tuhan juga kalau gitu. Ha, salah je. Bila kacing salah tu, pergi kata gitu. Salah pergi. Ha, Tuhan, ha, Tuhan. Ha, tu dia. Tiada Tuhan malaikat Allah. Ha, kena dah. Tiada Tuhan malaikat Allah. Kan hak lain tu bukan Tuhan sebenarnya. Hanya sembahan saja. Hak jadi Tuhan tu Allah ya. Ngerti tak tu? He. Ha, tu dia. Ha, tu. Salah juga tu. Kecep ni mulai jaga. Sebab tu kalau ngaji Usuluddin tu nak tubik daripada mulut satu-satu perkataan tu, ya tapi beringat lebih beringat. Takut gi juluh masuk dalam lubai kupur juga tu. Kataan ni yang lemah, kecep ikut sip pun jadi kupur, jatuh kupur boleh. Ha, sebab tu ngaji usul lah je selamat. Selamat perkataan, selamat perbuatan, selamat pegangan. Tu ngaji Usuluddin, ngaji Usuluddin. Ada pun ngaji fiqh ni selamat amalan. Gitu je. Selamat amalan kita daripada batalnya, daripada tak diterima oleh Allah Taala nya. Tu. Habis itu. Allahu akbar. Apa tu dah? Wa ilahukum ilahun wahid. Artinya bermula Tuhan kamu itu iaitu Tuhan yang aso, Tuhan yang satu jua. Habis itu apa tu makna la ilaha illallah? Dah dah depan. Makna la ilaha illallah dah. Oh depan tu dah yang terkandung dalam makna la ilaha illallah. Tu muka tujuh tu. Di makna yang terkandung dalam makna kata kita la ilaha iaitu tiada Tuhan yang kaya pada tiap-tiap barang yang lainnya dan yang berkehendak kepadanya oleh tiap-tiap barang yang lainnya melainkan Allah. Atau tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benar yang ada malaikat Allah. Itu maksudnya impian lagi. InsyaAllah kita nak bahas sikit la ilaha illallah ke depan tu. Apa yang dinafikan dalam la ilah tu? Ilah mana kita nafi? Tiada Tuhan malaikat Allah. Tidak ada ma'bud bihaqin. Makbul bihaqin hak mana? Hak kita pergi. Hak kita pergi tak kena nafi dah. Hak tu cakap dah Allah Ta'ala. Makbul bihaqin
hak orang kafir duk i'tikad kata hakin tu. Padahal bagi kita, bagi kita birai di hakin hak tu, tapi bi hakin hak dia duk i'tikad. Bukan birai di hakin hak dia i'tikad. Kerana birai di hakin hak dia i'tikad Allah Taala. Orang kafir tu je pergi kata Allah tu bukan. Maka Allah Taala tu masuklah ma'bud bi birai hakin dalam i'tikad dia. Tukung batu masuklah ma'bud bihaqin dalam etikad dia. Dalam etikad kita, Allah tu ma'bud bihaqin. Tak kena napi, hak tu napi apa tu etikad kena dah. Tukung batu, hak tu ma'bud bihaqin. Hak tu ma'bud, hak tu tak kena napi. Tak kena api. Moga kita tak etikad dah. Hak api hak mana? Ha, nanti kira semula. Ha, tu. Tu kau duk pergi mata. La ilaha illallah. Tu kan. Gaman ke apa? Tiada Tuhan malaikat Allah. Ha, tiada Tuhan malaikat Allah. Tiada Tuhan hak mana? Ha, tu insyaAllah kita bahas semula. Ada siapa masa dia. Wallahu a'lam bissawab. Sekat tu dulu kemudian kata kata musannif rahimahullah, ketujuhnya kudrat, artinya kuasa Allah Taala, bermula maknanya iaitu satu sifat yang mewujud yang berdiri ia pada zat, yang mewajib ia bagi zat akan kaunuhu qadiran. Nah tu hukuman yang takluk ia dengan mengadakan tiap-tiap mungkin dan meniadakan dia atas muafakat iradatnya. Hayat di wallahu subhanahu wa ta'ala alam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wasahbihi. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'u kulli syai'. Wa nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan tayyiban. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi. Walhamdulillahi rabbil alamin. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشربنا فتب علينا توبة أحوبا واستر لنا عوراتي وأمين روعتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر خلاني وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع أمين ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل رسول صلى وسلم ربي عليه عدا الحب وآله وصحبه على لطش السر والحمد لله حمدا كثيرا دائم مهبات النسائم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة الأبدا وزنة عرشي ومداد كلماتي ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقنا وقربات لنا في ديننا مع أهل القطر أنسى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما وارزق كل حلالا دائما وأخلاء نتقيا علما نرضى بالخير ونكفى كل شر ربنا وأصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله من إلى الحق دعانا والوفا كتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصاب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بالهدى واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا ومدار كلماته. الحمد